Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-69 ini, saya akan sedikit sharing cara mengerjakan soal TOEFL. Kita punya dua soal seperti ini. Nah, teman-teman boleh ikut nyoba ya. Nanti kita coba bahas bareng. Nah, untuk yang nomor satu, sekilas kalau kita lihat, di sini ada opsi others ya. Nah, kalau di soal itu ada others, teman-teman harus concern ya, apakah ini benar atau salah. Nah, kita lihat many others. Nah, tetapi setelahnya masih ada noun. Nah, di sini masih ada s. Berarti yang sebelah sini nggak boleh ada s-nya. Harusnya ini kita ganti dengan others. Nah, ini yang benar teman-teman. Begitu ya. Jadi, concern-nya cukup di others. Meskipun teman-teman nggak tahu artinya, itu nggak apa-apa. Kan tugas kita mencari yang salah. Terus, untuk yang kedua, the bold way ini tidak ada masalah. Apa namanya adjektif ya, ini berarti benar karena di sini noun. Nah, ini namanya rangkaian noun phrase. Kemudian the term ini dia juga sudah benar. Nah, kemudian ada best as. Nah, teman-teman harus concern kalau best itu dia pasangannya bukan as, biasanya dipasangkan dengan based on my opinion. Nah, begitu. Nah, ini pembenarannya bagaimana? Karena di sini sudah ada on ya. Nah, kalau teman-teman tahu, boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin seperti itu dulu teman-teman sharing saya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.